kenapa Amerika Syarikat ni kepala batu sangat nak meruncingkan lagi krisis Ukraine ni? Amerika Syarikat dan rakan sekutunya berikrar akan memberikan balasan yang paling teruk kepada Rusia sekiranya negara itu menceroboh Ukraine. Demikian yang dinyatakan sekali lagi Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dalam satu panggilan telefon dengan rakan sejawatnya daripada Rusia Vladimir Putin Sabtu lalu. Dalam pada tu, Putin kata pihaknya tidak memahami kenapa Amerika Syarikat sengaja menyebarkan maklumat palsu bahawa Rusia merancang untuk menceroboh Ukraine. Sampai hari ini beliau tertanya-tanya. Pada hari yang sama, Presiden Ukraine si Volodymyr Zelensky membalas dengan mengatakan tidak ada langsung tercetus perang yang menyeluruh kat negara dia. Setakat ni memang tak ada pun. Dia siap cabar negara lain tunjukkan bukti tentang pencerobohan Rusia ke atas Ukraine. Korang nampak tak si Zelensky ni? Dalam dia berdepan dengan Rusia, dia pun tak mau tunduk bulat-bulat pada Amerika ni. Kalau diikutkan pandangan masyarakat antarabangsa, kemungkinan berlakunya perang di antara Rusia dan Ukraine sebenarnya sangat tipis. Sebabnya, kedua-dua pihak tahu ia akan memberikan masalah dan kerugian yang tidak dapat dikawal nanti. Lebih baik diorang slow down dan jangan bagi NATO dan Amerika Syarikat eksploitasi masalah diorang ni. Tapi masalahnya pula, Amerika Syarikat ni tak berhenti-henti meniupkan suasana seolah-olah peperangan ni macam nak tercetus. Korang nampak tak siapa sebenarnya nak pedajal siapa? Amerika Syarikat sebenarnya sengaja je nak timbulkan kebimbangan negara Eropah dengan nak heboh-hebohkan ancaman Rusia ni. Sehinggakan Eropah, terutamanya blok negara Eropah Timur, akan jadi pengikut dia yang setia. Jadi, bila makin banyak buffer zone Rusia diangkut masuk dalam NATO, makin senanglah dia nak lanyak Rusia cukup-cukup lepas ni. Memang tu je plan dia pun. Selain tu, dah jadi satu modus operandi Amerika Syarikat untuk menghasut supaya terjadi peperangan sebab nak kaut keuntungan. Biasalah Amerika Syarikat ni satu dunia kenal sangat perangai penyebok dia ni. Menurut laporan akhbar luar negara, selepas krisis Ukraine meruncing, Amerika Syarikat bukan je hantar banyak senjata kat Ukraine, tapi membenarkan tiga negara laut Baltik bagi memberikan peluru berpandu dan senjata lain buatan Amerika Syarikat kepada Ukraine. Konon-konon simpati lah sangat. Padahal, cubaan pertubuhan perjanjian Atlantik Utara NATO untuk memperluaskan pengaruh dia antara sebab utama yang mencetuskan api krisis antara Rusia dengan Ukraine ni. Itu je punca dia. Jadi memang patutlah bagi Rusia menuntut NATO supaya tak perluaskan lagi pengaruh ke arah timur dan membuat aku janji bertulis untuk tidak menempatkan senjata yang bersifat mengancam kepada Rusia. Walaupun mengetahui dengan jelas, namun Amerika Syarikat dengan NATO ni tak ambil peduli pun. Lagi ditambah mengapi-ngapikan perang pada si Ukraine ni adalah. Dari sini je dah tahu dah dengan nyata wujudnya hegemoni kepentingan dajal Amerika Syarikat dan mentaliti perang dingin yang masih menebal dalam pentadbiran Amerika Syarikat tu. Secara tak langsung mencerminkan bahawa Amerika Syarikat merupakan pengancam keamanan paling besar kepada keselamatan dan kestabilan dunia. Sekiranya korang suka dengan isi konten admin ni, korang boleh tekan like, share serta subscribe demi menyokong kebajuan channel kecil Adat Tempatan. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Salam kita berjumpa lagi. InsyaAllah.